Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marpianus, pengurus Karang Taruna Kecamatan Pondok Melati di bagian advokat hukumnya. Terkait dengan Pak Dewan, saya berharap karena kemarin sudah 2 tahun kita COVID, bukan hal yang biasa buat Indonesia, ini luar biasa. Nah, karena kegiatan yang kita muda hampir vakum. Dan saya berharap Bang Dewan eksis lagi untuk mengirim kita di Pondok Melati, khususnya di Karang Taruna. Ikut-ikut kegiatan seperti olahraga, pendidikan, budaya. Saya berharap dengan adanya Bang Dewan Faisal, kita anak-anak muda di Karang Taruna bisa bangkit lagi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast. Dan alhamdulillah hari ini Rujuk Podcast melakukan podcast mobile. Dan alhamdulillah berkesempatan meliput agenda reses dari Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, yaitu Bang Faisal. Dan sudah hadir di tengah kita Sekretaris Camat Pondok Melati, yaitu Bang Namar Nari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Ketua PK Golkar Pondok Melati, Bang Ferry. Assalamualaikum ya. Kemudian Ketua RW 04, Pak Sardi. Assalamualaikum. Baik, dari pemaparan Pak Faisal nih, Bang Faisal di agenda reses kali ini banyak sekali nih usulan dari masyarakat. Mungkin selaku ketua lingkungan dulu nih, dari Bang Sardi atau Pak Sardi, mungkin apa saja nih yang mungkin menjadi prioritas khusus ya di wilayah RW 04 Pondok Melati gitu, Pak. Terima kasih Bapak Ibu, kami telah dari sekian lama di wilayah kami, khususnya di masalah dari kota-kota yang selama ini kami telah disupport oleh Bapak Faisal, khususnya mulai dari fasilitas lingkungan, pembangunan fisik, dan yang paling dominan sekali kemarin itu kita diberikan yaitu yang namanya waktu reses tahun lalu itu yang namanya dana hibah kepada masyarakat. Kenapa? Saya selaku ketua RW di 04 ini ada 9 RT yang rata-rata kita belum punya yang namanya tenda, yang kursi dan sebagainya. Dengan adanya res Pak Alkitabuan itu semua terselesaikan. Okay. Bahkan yang pertama kali itu sekretariat RW 04 pada saat reses saya melihat semua dewan yang ada, saya undang, nggak kunjung datang. Okay. Nah, akhirnya saya terakhir saya manggil Pak Pak Faisal selaku ketua dewan. Pada saat itu menyelesaikan sekretariat RW, Pak, kita sama-sama lihat Pak di atas. Oke. Okay. Di sini belum di plafon, Pak. Karena dari swadaya masyarakat semuanya. Dari saya selaku ketua lingkungan ngamen kepada warga yang ada di RW 04. Sehingga karena sedemikian rupa yang sebagai beban kami sebagai ketua RW, akhirnya saya minta bantuan kepada Pak Faisal, akhirnya menyempurnakanlah itu. Luar biasa. Artinya beliau langsung merespon ya. Betul. Bang hari Sari itu juga minggu depan langsung dikirim material selesai. Oke. Nah, akhirnya dari sinilah kalau saya berpikir kalau seperti ini berarti kalau saya nggak punya anggota dewan yang terdekat di sini, bagaimana untuk kelanjutannya wilayah di sini? Betul. Iya. Oke. Lingkungan di sini. Sehingga saya mencari di dalam benak hati kecil saya koordinasi dengan wilayah RW-RW yang ada di wilayah sini dan RT saya yang nilainya 11-12 yang notabene bagaimana caranya mengembangkan masyarakat membangun di lingkungan. Okay. Yaitu ketemulah sosok yang namanya Pak Ferry. Pak Ferry yang notabene sedemikian rupa 11-12 dengan Pak Faisal. Amin. Mudah kita hubungi, mudah kita komunikasi, responsif, sosial ya, masyarakat. Okay. Responsif sehingga saya berkompromi. Jadi kalau dewan seperti Bang Faisal seperti ini, mungkin yang lain juga seperti Bang Faisal, artinya mudah ya untuk masyarakat itu ya. Betul. Jadi saya bilang tadi 11-12. Jadi juniornya lah. Sehingga dengan koordinasi terus bicara terus. Ini bukan karena ada podcast nih, Pak. Artinya mengapresiasi Bang Faisal ini. Saya sebagai saksi hidup boleh dibilang seperti itu bahwa saya dengan bimbingan dari Ibu Agatha Ani, terus terang saya kecemplung di
wilayah seperti ini itu dengan bimbingan Bu Ani, kita harus bermasyarakat, kita harus sosialis ke masyarakat kepada siapapun sedemikian rupa sehingga kita bisa bermasyarakat, sehingga kita namanya saya di kampung saya di kampung sawah, walaupun saya orang dari Boyolali, tapi saya udah minum air kampung sawah sudah sekian lama, udah 23 tahun tinggal di sini ya Pak ya? Tinggal di kampung sawah ini, sehingga kita di masyarakat kampung sawah ini sangat toleransi, sangat multikultural, tapi bermasyarakat guyup ya bersama ya. Iya. Mungkin terakhir nih Pak, mungkin bicara lingkungan RW 04 Jati Melati, tadi kan kantor RW sudah dibangun. Apa sih usulan yang mungkin lebih prioritas lagi ke depan gitu yang tadi disampaikan ke Bang Faisal begitu? Karena kami itu sebagai saya sendiri kebetulan sebagai ini ya apa namanya di forum RW juga aktif, forum RW kecamatan sebagai bendahara merangkap sekjen sekarang gitu kan. Tapi di lingkup kita ini kan ada RW-RW yang lain, kita berbagi karena kita, saya tadi bilang multikultural dan lain sebagainya, RW-RW supaya kebagian, supaya kita ini semua kita akomodir dari RW-RW yang jadi lain. Berharap jangan hanya di RW 04 aja. Jadi siap. Kampung sawah adalah milik kita semua. Siap, tuh pesannya Bang Faisal ya. Pondok Melati ya, Pondok Melati. Dari Pondok Melati ini milik kita bersama. Oke, siap. Nah, kita beralih ke Bang Peri nih, Ketua PK Golkar Pondok Melati. Baik. Bang Peri kan satu partai dengan Bang Faisal nih. Melihat sosok Bang Faisal seperti apa Bang Peri begitu? Baik, terima kasih. Saya selaku pimpinan partai politik wilayah Kecamatan Pondok Melati sangat bersyukur perwakilan atau anggota dewan dari partai politik khususnya Golkar yang seperti Bang Faisal. Karena saya dengar tadi dari masyarakat ya bahwa beliau ini sangat aktif turun ke masyarakat. Dan ini terus dari perwakilan Partai Golkar kita dorong, bukan hanya Bang Faisal, harusnya dewan-dewan yang berasal dari Partai Golkar juga seperti itu. Sehingga masyarakat itu bisa merasakan kinerja, perhatian, atensi dari anggota dewan yang kita dukung berada di DPRD Kota Bekasi. Jadi kedepannya saya berharap juga bahwa Pak Faisal yang berasal dari Dapil 5, Kecamatan Pondok Melati dan Pondok Gede terus memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di Kecamatan Pondok Melati khususnya, sehingga kami dari partai politik juga akan terus mendorong, mendukung beliau dalam setiap hal sinergitas yang bisa kita lakukan dari DPRD, juga dari perwakilan wilayah, dari kecamatan. Ini adalah bagian juga tanggung jawab kita bersama. Khususnya partai politik, khususnya Golkar di Pondok Melati ini juga sangat terbantu dengan komunikasi yang dijalin oleh Bang Faisal. Nah, Bang Faisal sendiri tadi kan mensupport sekali nih Pondok Melati di bawah Bang Peri begitu kan. Sampai-sampai kalau misalnya ada aduan warga masalah KTP aja kan diserahkan ke Bang Peri begitu. Artinya ini kan mengajak bersama gitu, sosok Bang Faisal gitu. Nah, Bang Peri sendiri merasa keberatan apa justru, oh ini ya artinya berpartai seperti ini seharusnya begitu, bersama-sama begitu. Betul. Bang Faisal atau saya jawab? Bang Peri. Oh iya. Jadi memang ini bagian dari tanggung jawab kita bersama. Sebagai kader partai, khususnya di Partai Golkar, kita memiliki tanggung jawab yang sama, walaupun memang berbeda dalam fungsi dan tugas masing-masing. Karena Bang Faisal di Dewan, saya di pimpinan wilayah Partai Golkar, tapi bagaimanapun itu adalah bagian tanggung jawab kita bersama. Sehingga sinergitas yang baik itu juga akan membuahkan hasil yang maksimal. Dalam jadi 2024 siap juga jadi Dewan nih? Amin. Supaya tadi fokus ya, Pondok Melati punya dewan, Pondok Gede juga punya dewan. Iya. Siap. Nah, kita bergeser ke Bang Camat nih, Bang Namar Naris yang masih terlihat muda juga ya. Masih fresh gitu di usia sekarang, masih ngikutin reses sampai malam gitu kan. Bang Namar Naris nih, bicara Pondok Melati tadi seperti apa? Menghargai toleransi, ya sikap saling guyub gitu, kebersamaan gitu. Abang sendiri melihat bagaimana sih sosok Bang Faisal untuk tadi mengayomi masyarakat di Pondok Melati begitu, Bang? Baik, kalau saya lihat kehadiran Bang Faisal bagian bisa bikin luar biasa. Saya pemerintah kecamatan tentunya mengapresiasi kegiatan reses malam ini.
ini adalah bagian sebuah apa namanya pelayan kepada masyarakat. Anggota dewan hadir ke masyarakat, kemudian membawa aspirasi, memperjuangkan aspirasi, itu memang yang luar biasa saya pikir. Artinya memang anggota dewan ketika sudah dipilih itu ke masyarakat. Dan saya juga merasa terbantu, apalagi tadi Faisal ini kan sebagai ketua komisi satu juga di Ratika di pemerintahan. Dan harapan saya juga bisa didorong karena memang banyak sekarang ini apa namanya prasarana dan sarana terkait dengan pelayan masyarakat kurang. Saya harapan yang didorong supaya nanti sarana dan prasarana terkait dengan pelayan masyarakat ini bisa terpenuhi dengan baik, bisa optimal, masyarakat terlayani dengan baik. Nah, ini kita kerja bersama kita di dalam kita memberikan pelayanan. Jadi sinergi antara tadi eksekutif khususnya di wilayah ini kecamatan dengan legislatif, wakil rakyat, apalagi ketua komisi ya, ya pas, itu pas. Sangat apa sinergi sangat baik ya. Luar biasa ini malam ini. Contohnya malam ini kita hadir, iya, hadir di bagian dari sebuah serenitas kita bersama dalam rangka membangun masyarakat. Oke. Jadi nggak takut nih, ibaratnya karena ketua komisi satu bicara pemerintahan, oh nih nanti ada ini nih koreksi atau disemprit? Enggak, justru kita terbuka dengan apa-apa yang menjadi mesti dikoreksi. Silakan saya sampaikan kepada masyarakat juga kalau memang ada pelan-pelan yang memang tertunda, kemudian tersendat dengan segala macamnya, dorong. Oke. Teman-teman, apalagi tadi Pak Ferry sudah memberikan sebuah ruang oleh Pak Faisal, luar biasa. Ini kerjasama yang luar biasa. Ya, apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat sampaikan ke Pak Ferry dan saya juga akan menanggapi. Baik tentunya. Oke. Menjadi keluhan masyarakat. Siap. Nah, ini mungkin bintangnya saat ini nih. Bang Faisal itu biasa kawan teman-teman media nyebutnya Bro Faisal gitu. Bro gitu. Karena masih milenial gitu kan. Bro nih, tadi kan apresiasi dari ketua lingkungan, kemudian dari ketua PK juga selaku rekan sesama partai gitu kan. Dari Pak Sekjam juga gitu. Nah, ke depan mungkin tantangannya lebih berat nih, Bro. Bicara tadi memenuhi kebutuhan masyarakat baik melalui aspirasi gitu kan. Nah, tapi Bang Faisal atau Bro Faisal sendiri bagaimana kiat ke depan supaya tadi tetap memberikan rasa aman nyaman pada masyarakat itu? Ya, pertama saya juga tadi juga berterima kasih ya atas kehadiran seluruh elemen masyarakat di reses saya kali ini, dan memang kebetulan alhamdulillah ada sedikit pengakuan dari masyarakat bahwa memang pengajuan mereka tahun lalu itu memang sudah mereka rasakan dan sudah realisasi. Artinya itu semangat tersendiri gitu kan. Jadi ya kita akan terus lakukan yang terbaik. Dan kalaupun tadi saya sering mengatakan bahwa silakan saja yang memang butuh sesuatu buat proposal yang memang sudah disepakati. Oke. Titik kumpul di tempat Pak Ferry. Ya artinya memang saya sendiri kan kepanjangan tangan dari Pak Hartai. Oke. Pak Ferry juga kan memang juga sama, gitu kan. Artinya kita pengen bagaimana partai kita ini berada di tengah masyarakat dan memberikan sebuah manfaat langsung kepada masyarakat gitu. Jadi dan juga masyarakat juga agar tahu bahwa ya memang asal usul seorang anggota dewan ya dari sebuah partai kan gitu. Nah, hanya saja malam hari ini agak sedikit berbeda bahwa selama ini masyarakat hanya melihat sosok anggota dewannya, tapi malam ini kita kasih tahu bahwa ada partai di dalamnya. Melibatkan langsung ya dari PKPL juga betul. Gitu ya. Jadi silahkan saja berkeluh kesah dengan anggota partai, kita siap kok nampung persoalan dan memang sudah ada jalur-jalurnya. Tadi juga udah kita paparkan kalau yang membutuhkan ini dinasnya apa, kalau membutuhkan ini dinasnya apa, semua pintu kita buka buat masyarakat. Dan memang kita penghubung ya. Jadi kawan Rujuk nih, menarik juga Bang Faisal atau Bro Faisal nih satu partai dengan Bang Ferry, tapi beliau memberikan ruang buat Bang Ferry gitu kan. Padahal kontestasi 2024 ini sebentar lagi gitu. Luar biasa sebenarnya ya kayak gitu. Bang Ferry sendiri melihat Bang Faisal nih memberikan ruang begitu luas kepada Bang Ferry ini, merasa bagaimana Bang? Apa ya? Bang Faisal ini luar biasa. Iya. Sebagai seorang kader Golkar gitu ya, yang bertugas untuk mengayomi, memberikan pelayanan bagi masyarakat, ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan sebagai tanggung jawab kader Golkar itu sendiri. Dan saya sebagai bagian dari partai politik saat ini merasa sangat bersyukur punya senior seperti Bang Faisal ini. Ini jadi
semangat terbaru, semangat tersendiri bagi saya nanti ke depannya menghadapi kontestasi ya. Kontestasi di 2024 bagaimana? Jadi optimis dua kursi nanti nih. Amin. Ada Gede dan Pondok Melati ya. Oke. Okay. Itu yang akan kita terus kembangkan bagaimana kita baik di Pondok Gede maupun di Pondok Melati akan tetap memberikan yang terbaik buat masyarakat. Siap, luar biasa. Mungkin sebelum ditutup kawan Rujuk, mungkin ada pesan dari Bang Sekcam terkait lingkungan. Apalagi saat ini masih pandemi ya, Bang ya, walaupun kondisi sekarang udah level 1 nih, udah sangat rendah, tapi mungkin buat masyarakat harus tetap prokes. Kemudian apa saja mungkin selain mungkin tadi pandemi ada DBD juga gitu, menjaga lingkungan. Silakan Bang Sekcam pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pondok Melati, Bang. Baik, terima kasih rekan-rekan podcast. Saya mewakili Bu Camat tentunya mengucapkan terima kasih atas kondisi saat ini bahwa Kecamatan Pondok Melati sudah sangat baik dalam hal penanganan COVID. Hari ini cuma ada 4 kasus di Kelurahan Jatirahayu. Dan ke depan saya berharap kasus-kasus tidak ada, bersih kita jadi zona hijau COVID ini. Dan harapan saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat yang belum vaksin booster, karena ini vaksin booster masih rendah, masih baru 32%. Okay. Saya berharap untuk terus datang ke gerai-gerai vaksin dalam rangka membangun kesehatan kita ya. Jadi jangan takut lagi nanti ke depan kalau sudah vaksin booster, insya Allah kita sehat semuanya. Amin. Amin. Luar biasa. Baik, pesan terakhir dari ketua komisi satu nih, Bang Faisal, Bang. Terkait apa nih? Ya, terkait mungkin tadi lingkungan, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah di Kota Bekasi juga. Ya, saya sih berharap baik mulai dari ketua RW, ketua RT, dimanapun berada, ini memang dituntut untuk keaktifannya. Oke. Okay. Baik itu dalam menginventarisir persoalan wilayah maupun mengkomunikasikannya ke pihak RW, lurah maupun camat. Okay. Dan itu pun juga terbuka buat ke anggota dewan. Kalau dengan modal kemauan bekerja bersama, saya yakinlah persoalan sedikit-sedikit akan bisa selesai. Amin. Baik. Baik kawan Rujuk, demikian perbincangan kami dengan narasumber dari Kecamatan Pondok Melati diwakili Pak Sekcam, kemudian Ketua Komisi 1 Bang Faisal, dan Ketua PK Pondok Melati Bang Ferry, dan juga Ketua RW 04 Jati Melati Pak Sardi. Jangan lupa dukung terus channel kami, The Rujuk Channel, dan selalu pantengin podcast Rujuk. Jangan Muhammad Lukman atas nama Rujuk Podcast mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.